yang di Bobol itu 3, cuman yang satu nggak berhasil, mungkin terlalu siang. Karena kan posisinya ini kalau dilihat jamnya jam 4.30-an. Subuh ya? Ya, subuh. Dan yang kena toko ini sama sebelah. Yang saya kena remote TV, terus apa itu kacamata sama handphone 2. Handphone 10 sama handphone Android 1. Dan sebelah sendiri apa yang? Yang di sebelah itu handphone tab 1 sama laci kasir 1. Nah, kasih uang tuh? Iya. Ada uangnya? Tidak ada. Dan malam kita pulang juga. Laku berapa orang dan ciri-ciri seperti apa? Orangnya sih nggak tua ya, masih muda gitu, masih sekitar abg-an gitulah. Ini kan di pagar ya, depan di pagar ya? Iya. Berarti malingnya membobol dua pagar gitu, atau dua pagar? Iya, pagar utama dulu, baru gitu baru masuk ke toko-toko ini. Digembok kan pagar? Pagar digembok. Ibu sudah lapor polisi atau belum? Saya sih belum lapor karena kan baru kemarin kejadiannya, jadi masih trauma gitu. Tapi ada pihak polisi yang sudah datang? Dari pihak polisi sudah datang tadi pagi wawancara. Kerugian kira-kira berapa ya, Bu? Kurang lebih sekitar 8 jutaan. 8 jutaan ya.